Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Masyarakat yang sehat tercermin dalam budaya berolahraga. Olahraga yang membudaya akan menjadi gaya hidup keseharian dalam masyarakat yang menciptakan masyarakat yang sehat, pikiran yang jernih, hati yang tenang, hidup yang bahagia. Masyarakat yang sehat berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Dan saya meyakini bangsa Indonesia pada saat ini sudah pada on the right track, pada track yang benar untuk menuju masyarakat yang sehat. Hal itu tercermin dalam prestasi olahraga kita di Olimpiade Tokyo maupun Paralimpiade Tokyo 2020. Prestasi membanggakan yang ditunjukkan para atlet kita ini menunjukkan bahwa cerminan prestasi olahraga kita sekarang ini mengalami perbaikan. Dalam peringatan Hari Olahraga Nasional dengan tema Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju, pemerintah secara sungguh-sungguh meletakkan olahraga menjadi prioritas sebagai bagian untuk kemajuan bangsa. Secara khusus saya ingin menyampaikan di era pandemi ini agar kita semua tetap berolahraga baik di dalam maupun di luar ruangan, indoor maupun outdoor. Tetapi yang paling penting adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan menjaga protokol kesehatan, kita menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, menjaga bangsa kita, dan prestasi kita dalam penanganan COVID sekarang ini diakui oleh dunia. Selamat Hari Olahraga Nasional, salam sehat selalu.